Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faqad qala Allahu subhanahu wa ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaul qa'ilin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Ayat ini tiap Jumat dibacakan khatib. Dekna sah katokba Jumae ko dekna baca pakete. Tidak sah khotbah Jumat kalau khatib tidak membaca ayat ini. Jangan kamu mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Ayat ini seolah-olah mengingatkan kepada kita, wahai Dasat, kau lahir dalam keadaan agama Islam, kau hitan dalam keadaan Islam, kau nikah pakai tradisi Islam, kau nikah pakai syariat Islam, tapi belum tentu kau mati dalam keadaan Islam. Allah ingin ingatkan kepada kita, hati-hati kalian orang Islam. Kamu mengaku Islam tapi belum tentu matimu Islam. Insya Allah kita tidak akan mati dalam keadaan berzina. Insya Allah kita tidak akan mati dalam keadaan berjudi. Lagi sabung ayam tiba-tiba ada penggerebekan, ditembak sama polisi, kakinya ditembak, kepalanya nak kena. Insya Allah kita tidak akan mati dalam keadaan mencuri. Tapi yang bisa membuat kita mati dalam keadaan kafir, habis memakan makanan haram. Contoh. Jual bensin botolan. Nah tulis bensin murni. Padahal nak campur minyak tanah. Begitu ditanya, kenapa kau bilang bensin murni? Nah kau campur minyak tanah. Apa nak bilang? Kan istriku namanya murni, jadi ku tulis bensin murni. Pada agam penipu. Apalagi contoh jinnya, contoh, jangan marah, contoh. Ada anak sekolah buru-buru pergi kampus, buru-buru ke sekolah, dia langgar rambu lalu lintas, dikejar sama polisi, kasih singgah sama polisi, pur. Kau melanggar, kenapa kau langgar rambu-rambu? Kau gak lihat? Saya lihat je pak. Kenapa kau langgar? Saya tidak lihat ni. Ini pasal 250.000 denda. Bayar kok. Nabi yang ini anak SMP deh. Tidak ada uangku pak. Ini 50.000 ji. Coba buka dompetmu. 50 ji pak. Sini 40. Ambil mako 10.000. Pacet om. Polisi ambil anak sekolah. Masa ada begitu toh? Biasa ada begitu. Sudah. Dia pergi makan coto lah dari uang itu tadi yang rahasia di jalan. Pas keluar makan coto, disambar, kena sempoyongan. Kenapa? Dia makan coto 248. Dua mangkok coto 48 ketupat. Kenapa? Ketupatnya gratis. Pas tabrak motor, mati. Mati kafir ini orang. Kenapa? Ada barang haram dalam perutnya. Siapa lagi? Contoh jinnya. Jangan marah, contoh. Anak muda, anak gaul, beli lempox. Pernah saya baca di koran, ada juga saya beredar di medsos, di Berau. Didapat itu anak sekolah sama pox. Lempox, nak campur lentikus. Ilah, dowo nutu. Kenapa lempkor? Sedikit lagi nak campur lem Korea. Campur sama kolem Korea dan tidak bisa membuka bibirmu. Habis minum ballo, vodka, whisky, Jennifer, Donald, topi miring, lempox, mabok. Nambil motornya. Bayangkan mabok setengah naik motor. Dia listrik nak kira aspal. Pak, mati. Mati kafir kau cilaka. Ada khamar dalam perutnya. Siapa lagi? Pedagang. Ada pedagang di sini? Penjual kain.
atau penjual ikan. Asli jinnya nemu. Wah, asli. Berapa harganya? 100.000 deh, kurang-kurangi. Itu lagi 100.000 nak kukasih kau modal karena sama-sama ke orang Bugis. Padahal sudah ada untungnya 30.000, nak bilang modal. Begitu dia bilang modal pada sudah ada untung, 30.000-nya atar riba, menipu pembeli. Haram. Maka hati-hati kita yang suka makan barang haram. Itulah sebabnya Allah selalu ingatkan kita, wala tamutunna, dan jangan kamu mati illa kecuali wa antum muslimun, dalam keadaan beragama Islam. Wa qala idzan, Allah kemudian berfirman, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu dakhulu fis-silmi kaffatan wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum adu mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah engkau ke dalam Islam secara sempurna. Jangan Islam pencitraan, jangan Islam karena mobil caleg. Hati-hati, banyak sekarang caleg penampilan langsung kala-kala ustaz. Deh, songkoknya rapi, pakai gamis, pakai serban, pegang tasbih, pasang foto, kala penampilan ustaz. Begitu disuruh mengaji tidak nak tahu. Ini Islam pencitraan. Kata Allah, jangan kau Islam seperti itu. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan, dan janganlah engkau ikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Ibu bapak, saya tanya ibu-ibu, ini dia di belakang ibu-ibu. Kira-kira di masjid ini ada setan apa enggak nih? Ada setan apa tidak, ibu? Bapak-bapak, ada setan? Ada. Setannya bukan pocong, bukan uka-uka, bukan popok, bukan parakan. Tapi apa setan yang ada di tengah-tengah kita? Bentuknya handphone. Apa, ibu? Apa? Handphone. Oh, ustaz sudah menceramah, masih panggil sih. Setan itu HP-mu, bos. Simpan dulu tuh HP, simpan dulu. Kita dengar ceramah dulu. Simpan dulu. Selama kau pegang dan kau lihat terus, tiba-tiba masuk WhatsApp, balas lagi. Tidak dengar ceramah. Ada lebih parah, saya lagi ceramah, tiba-tiba ada ibu-ibu balik ke belakang. Kenapa ibu nak balik kayak ini? Ambil HP-nya. Selfie. Baru nak tulis, latar belakang das atlatif. Saya nak jadikan background. Ibu-ibu kajili-jili. Simpan dulu HP tadi, kita dengar ceramah dulu, Dik. Kita dengar ceramah dulu. Nah, ini ada Tommy yang pura-pura mesotin. Padahal matinya, lihat kok, HP baru. Bapak, saudara-saudara sekalian, ya. Wa qala idzan, Allah kemudian berfirman, bismillahirrahmanirrahim, innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi, ya ayyuhalladzina amanu, sallu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada Rasulullah dengan sebaik-baik salawat. Sadaqallahul azim, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Saya biasa kalau salawat kayak begini di Sulawesi, jamaah semua ikut. Di sini nak lihat-lihat, kak. Rasa ingin kapal wakil dong ini. Ayo. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Kan, jangan malas salawat. Kita biasa salawat. Salam. Pada cengi capo. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala,
Suatu ketika di Madinah sangat panas. Begitu panasnya, tidak ada orang yang keluar dari rumahnya. Cokong asing nih, sembunyi semua di rumah. Kenapa? Takut dengan sengatan matahari. Dalam keadaan panas itu, tiba-tiba keluar rumah seorang manusia, berlari-lari kecil, lari dia. Kenapa? Takut kena matahari. Menuju ke masjid. Siapa dia? Tak lain adalah Abu Bakar Siddiq. Datang ke masjid. Selang beberapa saat, keluar rumah lagi seorang manusia, juga berlari-lari kecil. Kenapa? Dia takut sengatan matahari, maka dia lari supaya tidak lama kena matahari. Lari kemana? Juga ke masjid. Tak lain adalah Umar bin Khattab. Sampai di masjid, Umar berkata, "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ya Abu Bakar." Abu Bakar menjawab, "Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, ya Umar." Umar bertanya, Abu Bakar, siang-siang begini tidak biasanya kau di masjid. Kenapa kau ada di masjid ini? Abu Bakar berkata, saya lapar di rumah, saya panas di rumah, maka saya datang di masjid. Daripada saya cuma lapar dan panas di rumah, mending saya datang di masjid, lapar, panas, dapat pahala. Begitu? Ya. Lalu Abu Bakar balik bertanya, kau juga Umar, kenapa kau ada di masjid? Tidak biasanya siang-siang begini kau di masjid. Ada apa gerangan? Umar menjawab, sama dong. Saya juga panas, Kak. Malu putoh, Kak. Maka saya datang di sini. Akhirnya dua manusia pilihan ini, Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, melanjutkan zikirnya di masjid. Selang beberapa saat, keluar rumah seorang manusia. Tidak lari, dia jalan santai saja. Kemana beliau jalan, di situ ada awan melindunginya. Beliau ke kanan, awan juga ke kanan. Beliau ke kiri, awan juga ke kiri. Tidak pernah disentuh matahari secara langsung. Kenapa? Allah melindunginya dari sengatan matahari melalui awan. Dia tak lain adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, sampai Nabi di masjid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahai saudaraku. Ini salamnya orang Islam. Salam yang sempurna. Ikhlas, sempurnakan ucapannya. Biasanya kita orang Islam, salamnya tidak ikhlas, tidak sempurna. Apa Jina bilang? Assalamualaikum, salam. Tapi kalau kita terima telepon, salam. Magako, yuk, salam. Apa itu, bos? Perjelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu salam yang betul. Biasanya kita, ada malah mahasiswaku, Nabi bilang saja, Ustaz, assamlek. Oh, bisa gitu, assamlek. Assalamualaikum. Nangil, kayak tong SMS. Ada juga yang lebih parah, Nabi bilang saja, aswabar. Apa lagi itu aswabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan, sempurnakan salam kita. Assalamualaikum. Semoga keselamatan bagimu. Warahmatullahi, rahmat Allah menyertaimu. Wabarakatuh, berkah Allah meliputimu. Tiga doa di dalamnya. Yang makin ganti-ganti, selamat siang, selamat malam. Malah yang bingung antara siang dan malam. Akhirnya apa Nabi bilang? Selamat siang menjelang malam. Apa itu? Bikin bingung. Bapak tahu enggak itu artinya kalau saya bilang selamat siang? Tahu artinya? Pak, selamat siang. Tahu artinya itu? Saya doakan ki selamat siang ini, soal malam lah tak beraki beca urusanmu. Itu namanya selamat siang. Tidak usah. Maka bapak ibu saudara-saudara sekalian, soal salam. Suatu ketika Nabi lagi duduk-duduk, ada sahabat yang datang mengucapkan assalamualaikum. Nabi menjawabnya, waalaikumsalam warahmatullah. Nabi lalu berkata, pahalanya 10. Karena dia bilang saja assalamualaikum. Datang lagi sahabat, lebih panjang. Assalamualaikum warahmatullah. Nabi menjawab, pahalanya 20. Datang yang ketiga, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi menjelaskan, pahalanya 30. Artinya apa? Kalau bapak tidak bisa memperbanyak amal dengan ibadah-ibadah sunnah, maka perbanyak amal dengan menyempurnakan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah. Nabi tanya ini tiga orang. Dua orang, Umar, Abu Bakar, kenapa kau ada di masjid siang-siang begini? Umar menjawab, maluku kini, lapar kami ini, makanya kami datang di sini.
Umar lalu bertanya, "Anda kenapa juga ada di sini?" Dia bilang, "Singkamale, Ji. Sama, Ji. Banyak orang Bugis di sini? Banyak? Luar biasa ini orang Bugis. Kemana-mana saya ketemu. Kemarin saya di Bontang, banyak juga orang Bugis. Samarinda seberang, banyak orang Bugis. Saya pergi biduk-biduk, deh, bahasa Bugis orang di sana. Saya pergi Malaysia, Sabah, Sarawak, banyak juga orang Bugis. Begitu saya masuk penjara, banyak juga orang Bugis." Bapak, saudara-saudara sekalian. Nah, sudah. Ini orang Bugis jago ini, Pak. Tidak mau dikalah sama Udin. Pernah dengar Udin sedunia? Pernah? Udin sedunia. Orang Bugis punya ambok sedunia. Ambok yang banyak rezekinya namanya ambok dande. Ambok yang beruntun terus kalau berbisnis, ambok upe. Ambok yang banyak di bengkel, ambok tang. Ambok yang tidak pernah lolos, ambok saka. Ambok yang banyak di toko perhiasan, ambok intang. Ambok yang suka naik ke tamannya, ambok ente. Bapak, saudara-saudara sekalian. Ditanya Nabi sama Umar, "Ya Rasulullah, Anda juga siang-siang begini kok ada di masjid, ada apa?" Nabi menjawab, "Sama, Jaki. Saya juga lapar dan panas, makanya saya kan datang ke sini." Akhirnya mereka melanjutkan ibadah. Selang beberapa saat, Umar punya usul. "Ya Rasulullah, bagaimana kalau kita ke rumahnya Abu Ayyub?" Abu Ayyub Al-Ansari. Abu Ayyub ini, ketika Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah, Abu Ayyublah orang pertama yang menyambut Nabi dengan rumah yang bagus, ditawari rumah. Abu Ayyub Al-Ansari juga inilah yang menyeberang ke Turki sekarang, dulu namanya Istanbul, Konstantinopel, sekarang namanya Istanbul, dulu namanya Konstantinopel. Inilah Abu Ayyub Al-Ansari jalan ke sana untuk tinggal dan menaklukkan Konstantinopel pada saat itu. Tapi tidak sempat ditaklukkan pada saat itu. Abu Ayyub, baru-baru saya dari Turki dan saya sempat sholat di masjid itu yang ada di dalam Abu Ayyub Al-Ansari. Nah, bapak, saudara-saudara sekalian. Abu Ayyub ini hebatnya, dia di Madinah, kaya, malamu, kaya, dermawan, kaya, suka bantu orang. Tidak seperti kita sekarang, kaya, pelit, kaya, seke, kaya, kikir galang, kaya, maseke. Ada di sini kaya seke? Ada? Ada? Ada enggak orang kaya pelit di sini? Ada? Tidak ada? Kita buktikan nanti kalau diedarkan celengan. Jangan memang kau tinggalkan masjid. Yang tinggalkan masjid saya doakan kanda lagi. Jangan kau tinggalkan, kita buktikan nanti. Siapa yang tidak isi celengan berarti seke. Kasih keluar memang diwambu. Pasa dia memang nih. Ya bapak, saudara-saudara sekalian. Nah, Abu Ayyub ini hebatnya kaya dermawan. Maka Nabi Abu Bakar, Umar datang ke rumah Abu Ayyub. "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh." Tidak ada jawaban. Ulang lagi. "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh." Tiba-tiba salam dijawab oleh perempuan. "Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sini Ki, masuk Ki." Ya Rasulullah. Gembira ini ibu-ibu. Istrinya rupanya Abu Ayyub. Lalu istrinya Abu Ayyub berkata, "Ya Rasulullah, tamaki mai, masuki." Nabi bertanya, "Mana suamimu?" "Oh, baru saja dia keluar, tapi sebentar lagi akan datang. Tamani, masuki, sambil menunggu sini." Nabi bersabda, "Tidak boleh kami masuk ke rumahmu tanpa izin suamimu." Saya ulang, "Tidak boleh kami masuk ke rumahmu tanpa izin suamimu." Padahal ini Nabi, manusia pilihan. Tidak mau masuk ke dalam rumah karena tanpa izin suami yang punya rumah. Ini yang banyak dilanggar perempuan sekarang. Begitu pergi suaminya langsung na telepon tamang SMA-nya dulu. "Datang mako. Pergi nih, cepat mako, cepat ku, cepat ko. 20 menit selesai nih." Coba, "Bu. Halo Ibu. Bu. Dengar baik-baik, Bu. Tidak boleh atau haram
memasukkan laki-laki lain di rumah ibu tanpa izin oleh suami. Bagaimana kalau sepupu satu kalinya, Ustaz? Tidak boleh. Sepupu dua kali? Tidak boleh. Sepupu lain kali? Lebih tidak boleh lagi. Nah, sekarang ini banyak melanggar ini perempuan. Sudah hilang ketaatannya kepada suami. Ini khusus ini sebab ini ibu. Halo ibu-ibu. Ibu. Yang paling banyak sebab ibu-ibu nanti masuk neraka gara-gara tidak taat sama suami. Coba mungkin istri sekarang. Makutu. Paballo. Ada semua itu jenis sedo di anunya. Nah kira barangkali tembok itu buka. Nah. Kuning, biru, abu-abu, coklat. Kira sudah tabrak yang listri. Coba. Suaminya disiksa. Baik kalau berdandan baru rajin. Ini rajin berdandan malas. Istri seperti ini. Susah lagi masuk surga ibu. Bu dengar. Yang namanya istri. Jangankan keluar rumah tanpa izin suami. Puasa Senin Kamis saja. Puasa Senin Kamis tanpa izin suami haram. Dengar. Puasa sunnah tanpa izin suami haram. Misal pengantin baru. Suaminya cuti Senin. Langsung istrinya puasa hari Senin. Jangan puasa kalau suami tak cuti baru pengantin baru. Jangan kau ketawa anak muda, ini urusan orang tua. Mengerti jaki maksudnya toh? Boleh itu isi. Bahkan ibu bapak saudara-saudara sekalian, kalau ibu tetap misalnya suami tak, bu pulang ke ini, kenapa? Naik spanning. Dia bilang puasa kak pak. Ketika dia lanjutkan puasanya, bukan dia dapat pahala, tapi laknat Allah bagi perempuan ini. Makanya ibu, tidak boleh itu kita tidak taat. Bagaimana kalau suamiku pabotor Ustaz? Suamiku peselingkuh? Suamiku tidak sholat? Suamiku tukang judi? Urusannya dia dengan Allah. Ibu tidak punya dosa. Itu enaknya jadi perempuan. Itu enaknya jadi perempuan. Perempuan itu tidak bertanggung jawab dosanya kepada suami. Beda kami suami. Meskipun suaminya Ustaz, suaminya penghafal Quran, tapi istrinya tidak pakai jilbab. Istrinya tukang gosip, istrinya suka bertengkar sama tetangga. Sebelum istrinya masuk neraka, suaminya dulu di depannya. Hati-hati pak, satu saja susah diurus. Apalagi mau poligami. Banyaknya orang sekarang tidak mampu, mampu, dia mampu, tidak mau berkurban, padahal dia mampu. Sebaliknya, dia tidak mampu, mau poligami. Ini ketawa lagi, ini bapak-bapak kalau poligami, dan senyum-senyum, berani ki. Coba nih, ibu-ibu, mari nih ibu-ibu kalau kita cerita poligami. Itu sendiri Pak Guru salah si Ustasir. Bukan sama Pak Guru salah, dijelaskan saja. Bapak-bapak jangan coba-coba kalau tidak bisa ngurus. Satu saja itu tanggung jawabnya di akhirat luar biasa. Apalagi kalau mau ki empat. Yang ketawa. Nah ibu bapak, saudara-saudara sekalian yang saya hormati ya. Kembali tadi, ketaatan kepada suami. Ibu-ibu zaman sekarang, saya heran kalau masih ada yang malas. Bandingkan ibu-ibu zaman dulu. Itu ibu-ibu zaman dulu kasihan, luar biasa. Masaknya pakai kayu, sekarang kita tinggal pakai gas. Lampunya samperong. Ini anak-anak milenial tidak tahu ini. Itu yang lampu dikasih masuk, baru ada kaca-kacanya. Dipakai belajar, pas selesai ke belajar, ada semua itu anu asap di sini dulu, Pak. Ini dapat semua dulu itu. Ibu dulu. Nah, ibu apa, saudara-saudara sekalian. Nah, akhirnya, istri Abu Ayyub ini berkata, tajanilah kekuk, cinampak minang kasih. Beberapa saat kemudian datang betul Abu Ayyub. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Abu Ayyub. Wah, gembira Abu Ayyub. Alhamdulillah, barakah. Didatangi ulama, didatangi nabi, didatangi sahabat nabi. Ini luar biasa berkah bagi kami. Begini orang Islam, didatangi ulama, didatangi alim, didatangi orang baik agamanya senang. Biasanya kita kalau datang imam di dari Rumata, senang apa tidak? Kalau datang pengurus masjid ke Rumata, senang apa tidak?
bengkok mukanya, apalagi kalau bawa mie map. Sumbanya sih. Itu Rasulullah, Abu Ayyub didatangi oleh Nabi, gembira betul. Ini orang Islam, senang memuliakan ulama. Kita biasa kalau ulama, kita tidak muliakan. Kita lebih hormat sama artis daripada ulama. Kalau artis dihormati, kalau bupati dihormati, dia cium tangannya itu bupati, padahal baru 10 menit yang lalu tanda tangan korupsi. Kita cium lagi tangannya, batena nak hormati bupati, Pak Camai. Tapi kalau ulama dia tidak hormati, padahal tidak ada mengatakan bupati pewaris para nabi. Tidak ada itu. Ulama, al-ulama'u warisatul anbiya. Ulama adalah pewaris para nabi. Termasuk itu imam-imam masjid. Kalau artis kita undang, Masya Allah, kasih pesawat, bisnis kelas, dijemput pakai mobil, mobil poreder, ada tentara polisi mengawal, kasih hotel bintang 5, pulang ceramah kasih 100 juta, sampai di Jakarta dia pakai berzina. Sekalinya Pak Imam kita butuhkan, nak ringan nyoje. Jemput Pak Imam. Pak Imam kasihan naik di ojek. Tidak ada lagi stang kaki, naik tu ojek. Tak gantung-gantung di kaki di belakang. Hujan lagi, satu mantel di duai. Beginilah kita. Sampai midek cek depi stas, cek depi. Sampai lagi di rumah, tidak ada kipas. Kepanasan lagi, busa-busa kalepak mak barasanji. Sallallahu alaihi wasallam. Oh, busa-busa kalepak. Begitu selesai, mau pulang, ma ilaha illallah. Apa? Nak kasih uang 25 ribu. Bonyok-bonyok. 25 ribu satu jam barasanji. Nah, lihat suaminya, kenapa nak 25 ribu jika kau kasih itu Pak Imam? Apa nak bilang istrinya? Tambahin jalan kote di situ 5. Bagaimana nak temu belajar agama kalau nak lihat begitu? Jangan kau sekolah ustaz. Lihat kau itu ya, jalan kote jina bawa pulang. Enggak tahu, serius orang ini bos. Yang lebih parah lagi itu kadangkala itu sampai kita ceramah, apa di dalam dompet? Susunan acara. Panitia salah memberi amplop. Bapak saudara-saudara sekalian, ya sudah. Abu Ayyub begitu senang sekali. Kata Umar, Abu Ayyub, kami lapar ini di rumah. Makanya kami datang ke rumahmu, kamu kan orang kaya. Maka kami datang di sini, mudah-mudahan ada yang bisa dimakan. Abu Ayyub senang, dia bilang, tenang maki pala ya Rasul, sudah diolok, tunggu mi. Abu Ayyub kemudian ke kebunnya, kebun kurma. Dia potong itu kebun kurma, Pak, nak bawa sama pohonnya. Bawa sama pohonnya. Ditegur sama Nabi, Abu Ayyub, nak buahnya jika mau dimakan, kenapa kau bawa satu pohon? Dia bilang, saya bawakan ke satu pohon supaya kita pilih mana yang kita suka. Ini ada di semua, ada yang muda, ada yang masa, ada yang mengkal. Tapi pilih bawang ni, kayak kata Poji. Subhanallah. Tidak cukup sampai di situ. Abu Ayyub mengambil kambingnya yang paling bagus, lalu dia potong. Kambing yang paling bagus. Jadi kalau mau kita bersedekah yang paling bagus, kita kasih orang, Pak. Biasanya kalau ibu-ibu yang jelek, mau pergi basuh nak kiring yang ustaz. Nah, ada kue itu di kulkas, daripada basi bawakan itu Imam. Mau basi baru diingat Imam kasih. Sekali-kali bikinkan kue kasih itu Imam. Pukate, Puk Bilala, Pak Ustadz, Guru Ngaji, Hatib, bawakan kue yang paling baik. Itu yang membuka rezeki kita. Nah sudah, tidak cukup sampai situ, dia sembelih kambingnya Abu Ayyub. Sebagian dagingnya disate, dibakar. Sebagian dagingnya lagi dikari. Lalu beliau makan itu daging. Dikasihnya pula roti, dikasihnya pula kurma. Nabi makan. Ketika Nabi makan, tiba-tiba Nabi bersabda, Abu Ayyub, tolong kasih kak dulu piring. Untuk apa? Bawakan kasihan anakku Fatimah. Sudah lama kasihan tidak makan enak itu anakku. Bawakan sebagian ke rumah. Masya Allah. Ini suami yang baik, makan enak di luar, tidak lupa anak dan istri. Bisa cek begitu, Pak? Ah, biasanya kita pura-pura lapar kalau sampai di rumah. Suruh makan sama istrinya. Oh, kenyang gak sedikit ini, sayang? Kenapa? Nah, traktir kak tadi temanku makan, padahal dia yang traktir temannya. Makan suami yang baik, makan enak, dia tetap ingat anak istrinya di rumah.
Itu Abu Ayyub, Rasulullah. Sudah, Nabi makan. Begitu Nabi makan, diambil daging, diambil roti, diambil kurma, lalu diangkat. Ya kira-kira seperti ini. Nabi angkat seperti ini. Nabi lalu bersabda, saudara-saudara sekalian, tadi kita keluar rumah dalam keadaan lapar. Tadi kita keluar rumah dalam keadaan perut kosong. Tapi alhamdulillah, alhamdulillah, segala puji dari Allah, kenyang maki semua. Mana nih watata? Ada semua misinya perut tak? Kata Nabi. Nabi mengulangi sampai berkali-kali. Tapi ingat, tidak setetes pun, tidak sesuap pun, tidak sekunyah pun yang masuk di leher tak, yang lewat di leher ini, bebas dari tanggung jawab kita di akhirat kelak. Semua yang masuk ini nanti dimintai tanggung jawabnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kejadian inilah kemudian turun firman Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-yauma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Sadaqallahul azim. Di akhirat kelak, pada hari akhirat kelak, tangan mereka, kaki mereka, kulit-kulit mereka menjadi saksi atas betapa atas nikmat yang Allah berikan kepada mereka. Nah, ibu bapak, saudara-saudara sekalian yang saya hormati, apa hikmah dari kisah ini? Apa pelajaran yang bisa diambil dari kisah ini? Pertama, ternyata dalam rumah tangga tidak ada satupun yang tidak ada masalahnya. Nabi, manusia pilihan. Doanya pasti dikabulkan Allah. Doa apapun beliau minta pasti dikasih Allah. Tapi ternyata dalam rumah tangga beliau, beliau pun sering mengalami kelaparan. Nabi itu lapar juga. Apalagi kita, dalam rumah tangga pasti ada masalah. Contoh, sebelum menikah, setelah menikah, apa masalah kita? Mau punya rumah. Sudah punya rumah, selesai masalahnya? Belum. Bayar cicilannya. Tuh. Sudah lunas, selesai masalahnya? Tidak, jelek lagi dilihat rumah tak. Mau lagi diganti. Dalam rumah tangga tidak ada orang yang tidak ada masalahnya. Contoh lagi. Istri. Pak. Istri cantik. Kita kira bukan masalah. Istri cantik nagoda orang, Pak. Masalah. Berarti bagus kalau jelek istri, Ustaz. Jelek istri nahina orang. Masalah. Kita lagi yang malu jalan sama dia. Dulu sama kode, dulu sama kok. Pak Masiriki majai tapala. Istri cantik masalah, istri jelek masalah. Berarti bagus kalau tidak ada istri. Lebih masalah lagi. Iya toh? Ada istri masalah, tidak ada istri masalah. Tidak ada orang tidak ada masalahnya. Ya. Nah, bedanya Nabi ketika ada masalahnya beliau datang ke masjid. Coba Umar, Abu Bakar lapar di rumahnya, kepanasan di rumahnya. Kemana? Datang ke masjid. Berarti kalau ada masalah dalam rumah tangga, datang ke masjid mengadu kepada Allah. Tapi kita ada masalah ke masjid? Bukan. Ada masalah doa? Bukan. Ada masalah sholat? Bukan. Ada masalah apa? Ambil handphone. Update status. Langsung update. Nah, jelekkan suaminya. Tak kusangka kau begitu. Begitu romantis waktu kau pacari kak. Setelah ada anakmu kasarmu minta ampun. Nah, itu begitu kita sekarang. Ditelepon-telepon suaminya tidak ada jawaban. Telepon 2 hari tidak ada jawaban. Langsung update status. Di mana di kau? Update status lagi. Kesepian banget. Langsung Nabi bilang. Tawanya, melihat statusnya. Boleh juga tuh diganti. Coba. Tidak ada itu kita berdoa di status. Kita ada masalah selalu berdoa. Tapi di mana? Status. Pergi suaminya cari nafkah. Update status lagi. Semoga Allah melindungi suamiku. Siapa ajar kita berdoa di status? Sibuk nih tuh Tuhan mau baca status tak? Tidak ada itu berdoa. Lalu berdoa kemana? Paling baik ada masalah datang ke masjid, rumahnya Allah, minta pertolongan kepada Allah. Di masjid adalah tempat paling mustajab kita berdoa. Datang lagi ke masjid. Dan itu masjid terbuka 24 jam. Tidak tahu kalau ini. Ada juga itu masjid dia kunci.
Kenapa? Karena banyak pencuri. Biar celengan masjid nak curi juga. Lah cilaka. Lah buat apa kau tu? Bapak saudara-saudara sekalian, hikmah pertama, tidak ada orang yang tidak ada masalahnya. Dan ketika ada masalah, datang ke masjid. Alhamdulillah ini masjid, Pak, selalu ramai. Alhamdulillah. Apalagi kalau subuh. Penuh ini masjid, Pak. Sampai di luar. Tidak ada di dalam. Kenapa orang malas sebenarnya pergi ke masjid, Pak? Apa sebabnya? Satu, sebab orang malas ke masjid karena dia tidak lihat pahalanya. Coba kalau dilihat pahalanya, diumumkan sama panitia masjid, siapa yang datang berjamaah dikasih pulsa 200.000. Sholat subuh jam 5, Pak, 3:30 sudah penuh masjid. Karena lihat pahalanya. Karena tidak dilihat pahalanya, maka masjid sepi dari jamaah. Yang kedua, apa juga yang kadang-kadang membuat orang malas ke masjid? Kalau masjid itu terlalu mendoktrin satu paham sehingga paham orang lain dia salahkan. Ada juga itu masjid begitu. Ini kaligrafi bid'ah. Ada itu Ustaz, bid'ah tidak boleh. Maulid bid'ah. Isra Mi'raj bid'ah. Masuk neraka. Masa orang gara-gara maulid masuk neraka, Bos? Nenekmu punya neraka. Luasnya itu surga kok tidak mau kasih masuki. Nah, sekarang banyak ini yang mulai begitu. Belajar agama baru 3 bulan belajar agama, itu pun di YouTube. Baru 3 menit habis kuotanya. Enggak lengkap dia belajar. Lalu gara-gara itu dia belajarlah dia bahwa bid'ah. Doa bersama selesai sholat bid'ah, tidak ada pada zaman Nabi. Jabat tangan selesai sholat sesat. Masa gara-gara jabat tangan kita sesat? Ceramahnya juga ceramah bikin takut-takut. Apa judul ceramahnya? Kesalahan-kesalahan orang yang berjamaah. Orang istimewa suruh datang berjamaah, nak kasih salah-salah tosi dia. Kesalahan-kesalahan orang yang sholat. Kenapa orang sholat kok kasih salah-salah? Mestinya judul ceramahmu kesalahan orang yang tidak sholat. Kesalahan-kesalahan orang yang kurban. Kenapa orang kurban kok kasih salah? Enggak ada itu begitu. Sholat seolah-olah dia saja punya masjid. Betul. Akhirnya orang malas datang ke masjid. Khutbahnya hanya bikin salah saja. Neraka terus. Kamu dibanting, dilipat, ditusuk perutmu. Masuk ke lehermu, digunting lidahmu. Nabi bilang anak muda, jangan kau masjid, dia bikin takut-takut. Bagaimana orang mau ke masjid? Yang asan orang tua sudah pensiun. Ayolah cana. Dia bilang anak muda, iya sih. Nah, apalagi imam yang selalu imamnya panjang bacaannya. Ada juga itu imam begitu. Kalau dia jadi imam, deh lampeknya bacaan. Nah, bila anak muda tidak mau ke masjid Ustaz, kenapa? Itu imam salat subuh surah Yasin dah bagi dua. Malampir ada sekali. Nah, ada masalah datang ki ke masjid. Berdoa ki dalam masjid. Minta kepada Allah. Rasulullah ada masalah, beliau datang ke masjid. Berikutnya, hikmah yang kedua dari kisah ini. Ternyata Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, salah satu yang sering membuat kita berjaya, hebat, kuat adalah persaudaraan. Coba lihat tadi, Abu Bakar, Umar, Rasulullah Muhammad SAW lapar. Solusinya apa? Beliau bisa kenyang tidak dengan membeli roti, tidak dengan beli kurma, tapi apa? Persaudaraan. Maka orang kaya punya saudara kepada orang miskin. Orang miskin punya saudara orang kaya, saling mengasihi. Rasulullah tadi lapar, Abu Bakar, Umar lapar, dibantu oleh orang kaya dengan persaudaraan sesama muslim, yaitu Abu Ayyub Al-Ansari. Nah, kita juga hanya orang kaya di Berau. Banyak juga orang miskin. Maka orang kaya bersaudara kepada orang miskin, orang miskin bersaudara kepada orang kaya. Orang Islam Indonesia bersaudara kepada orang Islam yang ada di Palestina. Orang Islam yang ada di Berau bersaudara dengan orang Islam yang ada di Al-Quds. Gimana caranya? Tolong mereka. Bagaimana cara menolongnya? Hikmah ketiga dari kisah tadi yang kita dengarkan adalah bersedekah. Sedekah.
Alhamdulillah saya lihat ini muka tahu, semua muka rajin bersedekah. Kita buktikan saja nanti. Ya, yang kau ketawa bos, serius orang ini. Ini ketika kita bicara sumbangan langsung pucat. Bu, halo ibu, bu, itu emas yang ada di tangan tak? Gelang yang ada di lengan tak? Itu belum tentu ibu punya. Mati mendadak ki, menantu yang punya. Ya kalau menantu tak baik agamanya, kalau dia juga tidak bagus agamanya, hancur kita. Pak, halo bapak-bapak, rumah tak yang mewah itu belum tentu kita nikmati sampai mati. Ya, begitu kita mati mendadak kena serangan jantung, siapa yang punya itu rumah? Siapa yang punya? Anak, iya kalau anak tak anak baik. Anak tak bagus, anak tak baik agamanya, tapi istrinya panrasu-rasu. Baru suami, baru anak tak takut sama istrinya. Coba. Bersedekahlah. Tidak ada orang bangkrut gara-gara sedekah. Itu kalau orang kaya mau, Pak. Tosogi namelo, Pak. Kaya kita orang miskin. Kalah kita orang miskin, Pak. Kalau orang kaya mau. Coba. Orang miskin tahajud, orang kaya juga bisa tahajud. Orang miskin tadarus, orang kaya juga bisa tadarus. Orang miskin puasa Senin Kamis, orang kaya juga bisa puasa Senin Kamis. Orang miskin datang berjamaah, orang kaya juga bisa datang berjamaah. Tapi begitu orang kaya bangun masjid, diam-diam maki kita. Tidak ada uang tak? Orang kaya bersedekah, kita diam-diam, tidak ada uang. Maka, orang kaya yang pemurah diriwayatkan kelak nomor satu masuk surga. Ini ada kisah dalam kitab Tanbihul Ghafilin. Di depan pintu surga ada empat manusia yang masing-masing mau masuk ke dalam surga nomor satu. Empat manusia. Siapa mereka? Satu, orang kaya yang pemurah. Dua, haji yang mabrur. Tiga, orang mati syahid. Empat, ustadz, ulama. Bertengkar mereka dalam pintu surga, di depan pintu. Dia bilang orang kaya, saya dulu. Begitu orang kaya mau masuk, Nabi bilang ini orang yang mati syahid, saya dulu. Bertengkar, akhirnya Allah. Hei, Jibril, kau turun periksa itu orang. Kenapa dia mau masing-masing nomor satu kau masuk ke dalam surga? Turun Jibril, perintah satu, periksa satu-satu. Tersangka pertama, maju. Kenapa kau mau masuk ke dalam surga nomor satu? Jibril, saya dulu mati syahid. Membela agama Allah di Palestina. Katanya, orang yang mati syahid, nomor satu masuk surga. Katanya, ditanya sama Jibril, siapa kasih tahu kau? Ustaz. Eh, tidak boleh kulumbai ustazmu. Mundur kau. Dosa kau melumbai gurumu. Mundur. Panggil orang kedua, kau, kenapa mau masuk ke dalam surga nomor satu? Jibril, saya dulu haji. Haji mabrur, bukan haji kajili-jili. Mana itu haji kajili-jili? Haji Pak Domeng. Mana itu haji lomba domeng nomor satu? Malam pengantin diumumkan. Juara domi malam ini hadiah 17 inci televisi. Pemenangnya adalah Haji Baco pasangan Haji Bedu. Deh haji lomba padomi. Itu haji kajili-jili itu. Ini haji mabrur. Katanya haji mabrur nomor satu masuk surga. Katanya siapa kasih tahu kok? Ustad. Nah, mundur kok. Tidak boleh kelumbai ustazmu. Panggil orang ketiga. Kamu kenapa mau masuk ke dalam surga nomor satu? Jibril. Saya dulu kaya kak. Alhamdulillah kekayaanku saya bantu orang miskin. Katanya orang kaya yang pemurah nomor satu bedek masuk surga. Katanya saya juga tidak tahu. Nabi bilang Jibril, siapa kasih tahu kok? Nabi bilang ustaz. Wih sama, mundur kok. Tidak boleh kelumbai ustazmu. Mundur. Tanya orang keempat, kamu kenapa mau masuk ke dalam surga nomor satu? Nabi bilang, saya itu tadi ustaznya cerita ini tadi. Saya lah Ustaz Dasat. Oh, kau Dasat? Oh iya. Tapi balik, masuk aku. Masuklah saya. Tinggal beberapa langkah sampai masuk surga. Tiba-tiba, astagfirullah. Kenapa lagi kau istighfar? Jibril, betul saya dakwai mereka. Betul saya nasihati mereka. Betul saya kasih tahu mereka. Tapi saya jadi Ustaz karena ada orang kaya kasih saya uang beli buku. Saya jadi ustaz karena ada orang kaya bangun masjid tempat saya dakwah. Saya jadi ustaz karena ada orang kaya bangun sekolah tempat saya nuntut ilmu. Saya jadi ustaz karena jasa-jasanya ini orang kaya. Saya malu dahuluin orang kaya.
biarlah orang kaya yang pemurah dulu masuk ke dalam surga. Akhirnya disepakati di akhirat, orang kaya yang pemurah nomor satu masuk ke dalam surga. Orang kaya yang pemurah. Orang kaya yang seke, kikir galah paku jambatan. Nomor satu tonja kau masuk, ke mana? Ke neraka. Pilih maki. Mana ciri-cirinya orang pelit? Orang pelit. Nah, ciri-ciri. Sudah setinaja, sudah sepantasnya, sudah sewajarnya berkurban, masih tidak mau. Mana buktinya orang mampu tapi dia tidak mau berkurban? Mana buktinya? Mana mereka? Siapa mereka? Bapak-bapak yang punya handphone harga 2 juta. Pulsanya tiap bulan 100 ribu. Lalu tidak berkurban, bapak dipertanyakan keislamannya. Handphone saja 2 juta. Kambing di sini berapa? Berapa satu kambing di sini? 3 juta. Coba. Handphone saja bapak beli 2 juta. Pulsa tiap bulan 100 ribu. Berarti berapa kita bapak punya? Lalu beli kambing tidak mampu. Siapa lagi mereka ini yang dikhawatirkan berperkara di akhirat nanti? Perokok. Ada perokok di sini? Ada? Tidak ada dalam masjid. Dengar ini yang perokok ya. Dengar, serius saya ini. Bapak lihat tayangan tadi? Orang-orang Palestina? Ya? Bapak lihat? Siapa yang membunuh saudara-saudara kita? Saya malah pernah lihat itu di medsos. Anak-anak di baris. Usia belasan tahun, kira-kira usia 8 tahun, 9 tahun, 11 tahun. Diikat di tiang-tiang seperti ini. Diikat tangannya, lalu datang tentara Israel, dia gerek semua lehernya. Itu bukan rekayasa, karena ada videonya. Siapa yang lakukan? Orang Yahudi kepada orang Islam. Bapak tahu, orang Islam yang ada sekarang di Al-Quds, yang ada di situ tinggal 100 ribu orang. 100 ribu orang saja lagi. Semua sudah keluar. Tidak tahan disiksa. Coba. Tahu tidak itu Palestina? Orang Yahudi dulu datang ke Palestina. Ibaratnya. Kalau tinggal di Tanjung Redep ini. Tanjung Redep. Ya. Cocok di Tanjung Redep namanya ini kota. Nah. Dia tadinya hanya tinggal di pesisir sungai. Sedikit saja. Kira-kira hanya 10 kilo persegi dia miliki. Lambat laun menjadi 50 kilo, menjadi 100 kilo. Akhirnya apa? Lebih banyak sekarang wilayahnya orang Yahudi daripada orang Islam. Dan apa hubungannya sama rokok? Bapak tahu yang punya rokok? Tahu siapa yang punya itu rokok sekarang, Pak? Pabrik rokok yang punya sekarang Yahudi. Dan orang Yahudi itu, Pak, setiap ada penghasilannya 20% dia kirim ke negaranya untuk membangun negaranya, beli tentara, beli mobil, beli senjata. Senjata itu yang dipakai tembaki anak-anaknya orang Islam. Jadi bapak yang merokok, setiap kali bapak beli rokok satu bungkus, itu bapak sumbang uang 20% untuk orang Yahudi. Berhenti ke merokok, Pak. Saya serius. Saya bilang, tidak jalan otakku kalau tidak merokok, Kak Ustaz. Balik-balik kok. Buktinya, Ramadan jalan di otak tak. Tidak merokok ke kalau siang. Bagus gitu rokok sebenarnya, Ustaz. Cocok. Saya sangat setuju itu rokok, Pak, tidak merusak. Tidak ada itu merusaknya itu rokok. Selama dia tidak ketemu api. Boleh nih. Yang penting jangan kasih ketemu api. Tidak merusak itu rokok. Yang penting jangan kasih api. Kalau dia sudah ketemu api, maka solangi. Itu orang perokok biasa juga saya lihat kurang kerjaan. Sandar-sandar. Itu jina kerja 10 menit. Sekali-kali. Isap. Kunyah. Jangan marah, Pak, ya. Jangan marah, ya. Yang perokok, berdoa mulai malam ini, Pak. Ya Allah, sembuhkan saya dari candu rokok. Pembeli rokokku saya sumbang ke Palestina. Itulah yang bapak miliki. Pak, harta kita itu ada 3 yang tidak bisa diambil orang, kata Nabi. Telu mi bawang yang kita miliki. Apa? 1 yang habis kita makan. 2 yang telah kita sedekahkan di jalan agama Allah. 3 yang hancur kita pakai. Itu saja. Lain dari itu bukan kita punya.
Dan percaya Pak, tidak ada orang bangkrut gara-gara sedekah. Cari orang yang ada di Berau ini. Pernah kita dengar, Ustaz, itu yang di ujung pasar, kaya sekali dulu itu. Itu yang besar rumahnya, kaya dulu itu. Tapi karena rajin sedekah bangkrut. Tidak ada toh? Yang bangkrut gara-gara apa? Selingkuh. Bukan poligami ya, selingkuh. Apa gara-gara bangkrut? Narkoba. Bangkrut gara-gara apa? Judi. Bangkrut gara-gara apa? Mabuk-mabuk. Tidak ada orang bangkrut bangun masjid. Dan percayalah Pak, orang kalau bersedekah diganti. Saya selalu yakin itu Pak. Coba. Percaya kita Pak. Kenapa kita miskin selama ini? Karena suka kita minta-minta. Kenapa kita miskin selama ini? Karena malas kita sedekah. Kalau saya bantu Islam Palestina, apa nanti besok dia makan anakku? Urusan Allah. Kenapa kita miskin? Karena kita selalu berpikir, bagaimana saya besok? Bagaimana saya bulan depan? Marah Allah. Macai pun Allah Ta'ala. Magai. Bapak tidak percaya Allah Maha Kaya. Keluarkan saja. Selama kita berjihad fisabilillah, tidak mungkin kita biarkan Tuhan miskin. Tidak mungkin. Kenapa kita miskin? Karena selalu kita berpikir, saya miskin, saya miskin, saya miskin. Nah, kasih miskin ke Tuhan. Kenapa? Allah memang berfirman, ana inda sanni abdibi, saya tergantung sangkanya hambaku. Kalau dia sangka kaya, kaya kok. Kalau dia sangka miskin, miskin kok. Ibrahim alaihissalam, ketika diperintah pergi dakwah, Ibrahim alaihissalam bertanya, ya Allah, siapa yang kasih makan anakku? Nika pandai anakku. Allah berfirman, saya maha kaya. Belah kau itu batu di depanmu. Dibelah batu. Apa yang keluar? Ulat. Tahu ulat? Tahu ulat? Bahasa Perancisnya oli. Dalam batu. Allah sampaikan kepada Ibrahim. Ibrahim, kau lihat itu ulat. Tidak ada tangannya. Tidak ada kakinya. Tidak sarjana. Bisa hidup dalam batu yang sangat keras. Siapa yang jamin rezekinya? Saya Tuhanmu yang maha kaya. Jangan kau cemas. Coba. Ibu-ibu, saya tanya ke adik-adik. Adik-adik, saya tanya, pernah lihat cicak? Pernah lihat cicak? Apa nama makan cicak? Apa? Apa nama makan? Masuk akal enggak? Cicak enggak bisa terbang. Makan nyamuk yang bisa terbang. Bagaimana akalnya itu? Enggak masuk akal toh? Iya. Bagaimana caranya? Enggak masuk akal. Satu terbang, satu di dinding. Masih ingat lagu waktu kecil? Cicak, cicak di dinding. Diam-diam merayap. Datang. Tidak dikatakan cicak lompat terbang. Tidak. Nah bila apa? Cicak-cicak di dinding. Diam-diam. Diam-diam merayap. Datang. Datang. Itu nyamuk yang datang. Yang masuk ke mulutku. Coba. Allah yang perintah itu nyamuk. Masuk ke mulutnya cicak. Coba. Kenapa kita miskin Pak? Karena kita tidak mau bersedekah. Maka malam ini kalau bapak mau kaya, sedekah kita. Kalau ada wanita jangan kasih pulang. Saya serius, jangan ketawa. Serius ini Pak, pasui Pak. Percaya ke Allah pasti ganti. Saya sering sekali lakukan itu. Contoh lagi, sebelumnya itu yang saya cerita tadi. Selesai lebaran, hari keempat selesai lebaran. Saya pergi kantor. Tiba-tiba di depan kantor ada penjual ikan. Penjual ikan ini biasanya kan pakai motor nih sekarang, pakai sepeda paling tidak. Ini jalan kaki, gerobak. Ikan yang dia jual, busuk. Saya bilang, siapa mau beli ini? Saya panggil lah, Dayeng, Dayeng, saya kaki. Singgahlah dia. Siapa kate? Berapa harganya? Si bilangan nak, 100 ribu. Bungkus ki. Sudah ada bungkus. Ku kasih uang 100 ribu. Makasih mak. Tiap maki, jangan maki, kasih ke ikan. Bawa maki pulang, kita makan sama keluarga tak. Sudah, nak cium lah tak itu uang. Nah cium itu uang 100 ribu sambil berdoa. Ya Allah mudahkan rezekinya. Puang ya, kasih panjang umurnya, murahkan rezekinya. Pergilah. Itu kira-kira jam 8 pagi. Jam 1 siang saya pergi ceramah di Hotel Clarion. Acaranya Pak Menteri Pertanian Pak Amran Sulaiman. Sampai ceramah halal bihalal. Tidak ada Pak Menteri. Saya WhatsApp Pak Menteri. Tidak ada di sini. Saya mau ketemu ini. Sakit kah Ustaz? Ketemu kita di rumah nanti Ustaz, selesai acara langsung kita ke rumah. Baik Pak Menteri, saya siap ke sana. Selesai acara saya ke rumah beliau. Sampai di rumah beliau cerita-cerita, mau maghrib, saya bilang, tabek Pak Menteri, mau miasan, saya mau pulang dulu.
Saya bilang Pak Menteri, tunggu dulu Ustaz. Buru-buru Kak Pak Menteri, tunggu dulu 2 menit saja. Dalam hatiku, aman nih. Aman ini, aman lagi. Masuklah dia di kamar. Masuk di kamar, keluar, bawa bungkusan. Berapa uang saya kasih tadi, tukang ikan? Berapa? 100 ribu. Begitu Pak Menteri keluar, bungkusan. Langsung dia kasih. Tapi Ustaz, ini tadi honornya yang ceramah di hotel. Sudah ada mi honornya nak kasih ke panitia pada dalam hatiku cepat mangki. Sudah sampai. Begitu saya naik mobil buka, berapa isinya? 25 juta. 100 ribu saya kasih keluar, Allah ganti 25 juta. Percaya ki Pak. Maka keluarkan ini. Dan yang kita bantu Pak bukan orang lain, saudara kita yang lagi menderita. Syukurnya bukan kita yang begitu. Syukurnya bukan kita yang rusuh. Bagaimana kalau kita yang rusuh? Biar banyak uang tak kalau rusuh di negara tak susah. Alhamdulillah. Sebagai rasa syukur kita, mari kita bantu. Ya mau berkurban. Ada yang mau berkurban tahun ini? Tahun lalu saya kurban di Merau, Ustaz. Tahun lalu saya kurban di Bontang. Tahun lalu saya kurban di Sulawesi. Tahun ini kita kurban. Tidak usah kurban di Merau. Kurbannya di mana? Di Palestina. Bagaimana caranya? Uang harga kurban kita itu kasih ke panitia aman Palestina, biar mereka yang sampaikan ke Palestina. Saya baru-baru pulang dari Turki. Seminar tentang membicarakan pembebasan Al-Quds. Salah satu cara membantu mereka, mereka butuh bantuan kita. Selain doa, juga kita butuh, mereka butuhkan uluran tangan. Adik-adik mau 50 ribu, 100 ribu, itu sudah bantuan. Dan Allah pasti ganti. Percaya. Tidak ada orang yang bersedekah sengsara hidupnya. Tapi kalau kita...